Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai bro-broku, apa kabar kalian semua? Kembali lagi dengan saya Setia Prandika. Seperti biasanya kita akan kembali lagi dengan reaction Vigo, video kocak dari dunia maya. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita mulai. Kakak, kalau berani nembak pacarnya temennya kakak, aku kasih 500.000. Oke, boleh. Halo, Marta. Iya, halo. Aku boleh ngomong sesuatu nggak? Iya, kenapa? Sebenarnya aku udah lama suka sama kamu. Terus? Kamu mau nggak ninggalin pacarmu buat aku? Lohe, lohe? Boleh, siapa ya? Please, for since sering tengkar juga, WDE, karena sudah dibilangin. Apa intinya? Males sisan siapa ya, nambah cewekku. Ya nggak apa-apa, kalau mau. Kurang cantik juga buat aku. Oke deh. Ya, siapa? Jadi entah. Nanti diwas lagi ya. Emang gila ya, makanya kita sukses dulu sebelum pacaran. Biar gak direbut orang gitu loh, jadi kita harus kaya dulu lah. Setuju gak kak? Setuju dong. Oke. Kita lihat challenge apa selanjutnya. Emang ya kalau garangan itu gak boleh diliatin daging dikit gitu loh. Kalau dikasih kesempatan dia tuh langsung dicaplok gitu. Kok bisa gitu loh. Dan juga kok tega sih jadian sama pacar temennya gitu loh. Waduh, pernah kebayang gak sih itu nanti kalau bener jadian bakalan se-awkward dan senyakitin apa? Gua sih lebih kesel ke cowoknya sih daripada si cewek ya. Komitmen lu sebagai cowok mana? Pendirian lu sebagai cowok mana? Kok gampang amat sih digoda? Ingat, jangan ya. Dicoba kalau kamu overthinking. Misalkan nanti kita nikah, kamu bakal ngundang mantan kamu gak? Kalau mantan gebetan kamu? Kalau orang lain yang masih kamu suka? Enggak. Berarti ada kan yang orang lain yang masih kamu suka kan? Maksudnya gak ada, jadi... Ini sih namanya cari gara-gara gitu loh. Cari penyakit. Kenapa? Karena lu nanti pas sampai di rumah pasti kepikiran, jadi overthinking gitu, ada anxiety. Itu nanti hubungan yang harusnya adem ayem malah jadi berantem gitu loh. Aduh, mas. Tapi nggak tahu kenapa nih ya, cowok itu kebanyakan begini nih, penasaran gitu ya, sukanya coba-coba gitu. Giran jawabannya begini, dia malah kepikiran kan. Jadi overthinking. Jangan salah loh, bukan cuma cewek yang bisa overthinking, cowok juga sama. Cliff, teman gue ada yang mau kenalan tuh sama lo. Oh, hai. Halo Cliff. Oh, sorry, kebetulan gue beda provider. Enggak kok, bilang aja sama dia gue jorok, jarang mandi, 3 kali sehari. Mandi juga mandi lumpur, dia dapat gift. Lumpurnya juga lumpur yang bisa nyedot orang. Nyedotnya juga nyedot WC. WC juga. Shh, udah panjang banget sih lu. By the way, keluarga gue broken home. Cliff, boleh tukeran nomor nggak? Tukeran nomornya. Sorry deh, jangan. Soalnya nomor gue yang ini banyak dikontak buat kerjaan. Udah gitu, ini pakai nomor cantik, gue belinya mahal. Masa lo ngajakin tukeran gitu aja sih? Oh iya, ini juga banyak sering diteleponin sama pinjol. Nanti kalau kerjaan ada nelfonin gue, masa gue harus ngubungin lo dulu? Bagus. Begini nih, ini yang gue maksud pendirian cowok itu harus begini gitu loh. Kalau dia udah deket sama cewek, dia udah punya pasangan, dia itu harus bisa jaga hatinya gitu kan. Sip. Cliff, lo balik sendirian? Iya. Oh iya, rumah lo di Sawangan kan? Betul. Pas banget, rumah aku deket pintu keluar tol Sawangan. Oh enggak, emang maksudnya gue keluar tol Sawangan, tapi dari keluar tol gue langsung masuk lagi, gue muter-muter, gue keluarnya tol Beji, jadi gak searah. Masa lo rela ngeliat cewek pulang sendirian jam segini? Iya sih. Ya udah deh, kalau gitu gue bukain handphone lo, gue pesenin Gojek dan HP lo deh. Kok lo gitu banget sih jadi cowok? Kan cewek lo gak ada di sini. Iya sih, emang gak ada. Cuman ini kalau yang gue pakai ada kamera. Waduh. Ternyata dipasangin CCTV, bro. Pantesan aja dia gak nyeleweng kan ya. Gue kira padahal dia tadi cowok yang setia gitu. Cowok yang bisa menjaga hatinya buat ceweknya. Ternyata. Takut karena ada kamera. Kalian mau ngelamar anak saya, kalian punya apa kalian? Kamu? Saya ganteng pak. Kamu? Anjir. Gaji saya UMR Jogja pak. Kamu? Saya punya mobil pak, mobil legend. Pengen saya glory kok. Lalu kamu?
Siap pak, saya anggota. Anggota PMR pak. Itu yang baru datang. Saya mau ngerti anak bapak. Wih. Pak. Emang boleh sebrutal itu? Untung ini cuma sketsa. Bayangin kalau ini dunia nyata gitu loh. Waduh, siap-siap lu ditampol. Masih mending kalau lu cuma ditampol. Bisa-bisa lu dibawa ke hutan Kalimantan, bro. Dor, hilang lu. Seng, Seng, Seng apa kopi? Teh. Yakin? Iya, aku mau teh. Yakin teh? Iya. Salah, dudunya kopi. Lah? Cupu kirain bisa nebak kalau mau teh bikin sendiri. Lah? Gua kira tadi nawarin loh, ternyata pernyataan. Buat abangnya, lain kali lebih teliti ya. Dia tadi cuma ngasih tahu, bukan nawarin lu ya. Sayang, aku pengen ngomong sesuatu sama kamu, tapi kamu jangan marah ya. Aku hamil, sayang. Gimana dong? Sayang, aku tuh hamil. Kamu terus tanggung jawab. Gimana dong kalau misalnya aku udah hamil, diapain dong? Minum air, Bi, biar gak pusing. Wah, aku tidak hamil lagi. Gila, keren kamu ya. Bukan begitu, Mbak, maksudnya. Bukan begitu, lu dikasih minum biar lu tenang dulu. Dan juga dia mau menata pikirannya gitu loh. Buat gimana mau ngambil langkah ke depannya. Lu bayangin cowok mana yang gak shock kalau denger ceweknya bilang hamil gitu loh. Pasti di pikirannya itu langsung berkecamuk gitu. Gimana cara dia ngomong ke keluarganya, gimana dia ngomong ke keluarga lu, gimana dia nanti bakalan hidup sama lu, biayanya dari mana, kehidupannya gimana gitu loh. Jadi wajar lah kalau dia nge-lag sebentar kan. Sampai di sini dulu ya guys video kali ini. Kalau kalian punya video lucu, jangan lupa untuk tag saya ya. Dan juga terima kasih untuk yang sudah subscribe, like, dan share video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.